Halo semua, balik lagi bersama saya di Cengkong Official. Di siang hari ini teman-teman, nah ini saya lagi di Polres teman-teman. Nah ini cuacanya sangat panas banget teman-teman. Nah ini saya akan melihat-lihat ya teman-teman, melihat-lihat unit apa aja yang ada di sini teman-teman di Polres. Yuk, seperti apa keseruan di hari ini teman-teman? Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen ya. Oke. Nah di sebelah sini ini ada unit dari sumber alam, ada 4 unit teman-teman dari sumber alam. Dan ini yang julukannya Maisa ini barusan baru sampai ya. Efek macet arus balik loh. Keren juga nih lampu JB2. Dipakai bumper SR2. Wah, keren ini. Emang sumber alam beda dari yang lain ya. Gokil, gokil, gokil ini. Ada 4 unit dari sumber alam. Di sebelah sini juga ada M Trans ini Malang. Ada Juragan 99 Malang juga. Nah, terus yang sleeper itu ya, yang sleeper. Terus sebelah sini juga nih ada pendatang baru teman-teman, pendatang baru dari Wafa Holiday. Ya, nih ini akap nih teman-teman. Kalau dari nama PO-nya Holiday itu seperti unit parwis ya teman-teman ya nih. Wafa Holiday nih, itu kan bener pariwisata tapi akap ini teman-teman. Saya baru tahu nih ada Wafa Holiday nih. Apa benar ini buat bantuan atau gimana ya teman-teman? Nah, coba kita tanya-tanya. Coba kita cari informasi ya nih. Ini ada 2 unit teman-teman dari Wafa Holiday. Wah, nih. Yang SR2, JB2. Nah, nih. Seperti ini ya. Warna merah. Seperti ini nih. Yuk kita lihat bagian depannya Wafa Holiday. Wes baru nih. Oh, rutenya Jakarta, Surabaya, Denpasar, Bima ini teman. Nah. Jakarta Bima. Sebelahnya lagi bener nih JP2. Nah nih. Seperti ini ya Wafa Holiday Jakarta, Surabaya, Denpasar, Mataraman, Bima. Oh, berarti bener ini jalan akap ini ya. Gitu ya. Wah, ini ada 2 unit. Ke Wafa Holiday SR2. Seperti ini teman-teman. Yang SR2. TSMB. Cuman ini Bapak Holiday. Oh, ini lagi dicuci ini tadi. Seperti ini teman-teman. Ada juga 99 yang sleeper. Oh, ini teman-teman, ini JP2. Yang jukbas 2. Ini.
ini masih kotor. Wah, ini Bava Holiday ini saya baru tahu ini teman-teman, benar-benar tahu nih. Ini buat akap nih, berarti emang ini murni nih ya, tiga saudara. Oh, TSMB tadi yang di depan, berarti tiga saudara makmur bersama. Oh gitu kayaknya. Ah, TSMB itu. Nah seperti ini teman-teman. Nah ada dua unit, ada dua unit nih. Sini juga ada Pandawa 87 juga nih. Marwis. Nah ini ya teman-teman. Nah Wapa Holiday. Nah kita tanya ya. Pak, berarti mau nanya ya, ini bener jalan akap atau bantuan Paris Pak? Ya, jalan akap. Oh jalan akap ini rutenya nyampe Bima gitu Pak? Iya. Oh, ini baru land perdana apa gimana ya Pak? Ya? Baru land perdana atau udah beberapa bulan udah jalan akap ini Pak? Udah jalan akap. Udah berapa bulan ya Pak? Baru ini habis kemarin, baru yang nyampe di Bima cuman baru satu. Oh baru satu, sisanya? Yang lain nyusul nanti, ini yang nanti sore. Berarti ini berangkat jam berapa nih Pak? Biasanya dari sini kita start jam 4. Jam 4 sore? Ya. Dua unit ini? Enggak, yang itu Surabaya, Surabaya Jakarta. Oh Surabaya Jakarta, ya. Oh berarti ada dua rute ya Pak ya, Jakarta ya, Surabaya ya. Terus sama apa Jakarta Bima. Oh berarti ada dua pemberangkatan ya berarti. Kan memang kemarin kita cuma jalan Jakarta Surabaya. Karena ini sekarang kita kan langsung ke Bima ya. Ya soalnya saya lihat di ini di Red Bus itu nyampe Surabaya ya, Jakarta memang. Surabaya. Berarti sekarang udah nyampe ke Bima ini Pak ya. Berarti land perdana ini udah dari lebaran ini ya Pak ya? Iya. Oh, sebelum lebaran apa habis lebaran ini, Pak? Ini tadi. Habis lebaran, nah, kalau kita jalan kemarin ya sebelum lebaran. Oh, sebelum lebaran. Oh. Sementara ini kita langsung ke Bima. Oh, gitu. Oke. Sekarang kita semua. Kalau rutenya dari Jakarta itu mana aja, Pak? Ampiran mana aja nih? Kan Sar Poris. Terakhir Poris masuk dari sini Poris. Poris. Kampung Rambutan, Jalur Bulus. Heeh. Terus Pasar Pondok Pinang. Ya. Oh. Sampai Pulau Gebang. Pulau Gebang. Pulau Gebang. Bekasi masuk enggak dia, Pak? Bekasi masuk. Oh, masuk. Timur, ya. Oh, Bekasi Timur masuk. Oh gitu teh. Berarti ini pendatang baru nih, Pak. Pendatang baru nih, pendatang baru di Akap, guys. Tapi ya sukses terus apa ya. Semoga lancar ya, Pak. Ya. Ini mohon maaf dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Bapak Arakan. Bapak Arakan. Mantap, oke. Terima kasih ya, Pak. Ya. Siap. Nah, ini saya mau lihat dalamnya ya. Oke. Misi ya, Pak? Iya, ya. Oke. Kita lihat dalamnya nih. Wah, ternyata sudah memakai light grass. Seatnya ya. Berapa nih, Pak? Total, Pak? 32. Oh, 32. Iya. Oh. RI. Iya. Lurus tangga. 32 seatnya. Ini memakai seatnya Aldila, teman-teman. Aldila. 32. 32 itu, Mas. Mari. Atasnya tapi berantakan itu, Pak. Enggak apa-apa. Langha. Berarti USB-nya colokan chargernya di atas, teman-teman. Nah, di sini. Tuh.
Ingat tetap. Lau. Ada selimut juga. Selimut. Di sini juga ada toilet. Toilet di sini. Oh, pintunya ke seperti ini, teman. Sliding, teman. Nah. Wah, keren juga nih. Pintunya sliding seperti ini, teman-teman. Jadi ini bisa buat, tapi nggak buat ngerokok nggak bisa, teman-teman. Karena di sini nggak ada ventilasi buat ngerokoknya, teman-teman. Nggak ada kaca buat ini ya. Wah, seperti ini. Dari toiletnya seperti ini. Nah, seperti ini toiletnya. Nah, ini pintunya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Seat 32. Coba kita duduk di sini, teman-teman. Ada ini tempat air. Ya, cukup luas, teman-teman, di sini nih. Tuh, lega ya. Ya, nih. Lumayan lah tuh. Dengan memakai seat Aldila. Kalau untuk ngecas hanya bisa di atas, teman-teman. Ada TV juga seperti itu. Ya. Oke, teman-teman, mungkin kayak gitu saja ya video update dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai selesai di channel Balmol Official. Ditunggu video-video update selanjutnya dari saya. Ya, sudah subscribe. Terima kasih banyak yang belum subscribe. Silahkan subscribe dulu ya, supaya bisa mendapatkan informasi update terbaru saya. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata saya tidak berkenan. Terima kasih. See you next video. Bye-bye.